Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon jelita Zulin Aziz tidak mau memanjangkan isu rumah tangga yang berlaku bersama suaminya baru-baru ini. Zulin Aziz atau nama sebenarnya Farah Azlinda Abdul Aziz memilih untuk mengunci mulut daripada mendedahkan sebab pergaduhan demi menjaga privasi serta menghormati keluarganya. Doakan yang baik-baik, hubungan kami semakin rapat selepas apa yang berlaku. Lebih baik untuk saya tidak memanjangkan isu ini. Orang boleh buat spekulasi apa yang berlaku, tetapi hanya kami berdua saja yang tahu puncanya. Lagi kita bercakap, lagi banyak perkara tak baik keluar daripada mulut orang. Itu adat dalam rumah tangga. Kami baru setahun dalam perkawinan. Kadang-kadang perkara kecil pun boleh jadi punca. Apa-apapun kami berdua berdoa semakin matang selepas ini, ujarnya. Bukan itu saja, aktris yang berusia 34 tahun itu memaklumkan kejadian yang terjadi mempunyai hikmah yang tersendiri, malah ia membuatkan diri dan suami menjadi lebih matang dalam mahligai yang dibina. Terdahulu, Zulin menjadi bolan hangat netizen apabila dia memuat naik sebuah hantaran yang seakan memberi bayangan sudah berpisah dengan suaminya. Bagaimanapun, dia meluahkan rasa syukur apabila hubungan mereka sudah kembali baik seperti sedia kala dan mahu memberi peluang untuk diri masing-masing menjadi pasangan yang lebih baik selepas ini.